Aku bukan bertanya tentang mereka, tetapi aku bertanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita tahu kehidupan dia, apa sahaja musibah kita nampak kecil. Bukan saya kata. Seorang sahabiah, sahabat wanita, ayahnya, suaminya, anaknya berjihad dalam perang Uhud. Apabila dalam perjalanan mereka yang berada di Madinah, mereka dah dapat kabar angin mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Maka apabila rombongan Uhud kembali, wanita ini pergi meluru kepada sahabat dan bertanya, "Bagaimanakah dengan Rasulullah?" Maka sahabat itu kata, "Wahai sahabiah, sesungguhnya ayah kamu syahid. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi aku bukan tanya tentang ayah aku. Aku tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sahabat tu sambung, "Wahai sahabat, sesungguhnya suamimu syahid juga dalam Uhud." Dia pun sebut, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Tetapi aku bukan tanya tentang mereka. Aku bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah?" Diceritakan lagi kepada sahabiah ini, "Wahai sahabiah, sesungguhnya anakmu juga syahid dalam Uhud." Tiga ahli keluarganya, ayahnya, suaminya, anaknya syahid dalam perang Uhud. Dia masih kata, "Aku bukan bertanya tentang mereka." Dia dah sebut innalillahi wa inna rajiun, "Tetapi aku bertanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dia?" Maka sahabat tu kata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cedera tapi selamat." Dan sahabiah ni dia kata, "Alhamdulillah. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, tak ada musibah yang lebih besar daripada itu. Tak ada berita yang lebih gembira daripada itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Apabila kamu terkenang akan musibah diri kamu, maka ingatilah tentang kematianku, kerana kematianku adalah musibah paling besar untuk kalian."